Pemeriksaan kendaraan peserta atau dalam istilah otomotifnya scrutineering. Kita mulai jam 9 pagi dan selesai jam 5 sore. Itu lebih kurang hampir 80% tim sudah selesai. Tinggal 20% yang akan kita lakukan besok. Scrutineering ini kita lakukan di daerah areal Universitas Gadjah Mada. Di daerah komplek mereka. Selain scrutineering, kita juga mewajibkan peserta untuk donor darah. Minimum satu peserta
atau satu person dalam satu kendaraan. Nah, di samping itu juga kita juga melakukan coaching klinik. Jadi sesuai dengan janji kita kepada rektor UGM bahwa event ini ada kerjasama antara klub IOX dengan UGM. Jadi ada transfer teknologi, jadi pada saat scrutineering juga kita libatkan mahasiswa-mahasiswa dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Dan di samping itu juga kita mengadakan coaching klinik, artinya pencerahan bagaimana menyetir atau mengendalikan mobil 4-wheel drive dengan pesertanya adalah dari mahasiswa-mahasiswa Fakultas Teknik di Universitas Gadjah Mada. Hampir sebagian siap, ada hanya sebagian kecil yang mereka dari segi wheelchair tidak siap, perlengkapannya kurang, recovery-nya kurang, tapi mereka bisa atasi. Event kali ini sudah sangat strict, kita mengikuti checklist, jadi ada beberapa peserta yang hari ini juga kita minta untuk melengkapi kembali beberapa perlengkapan yang belum sesuai dengan standar. Contohnya yang banyak terjadi adalah hari ini snatch block, banyak sekali yang masih menggunakan snatch block yang tidak bersertifikasi, dan ada beberapa yang menggunakan snatch block buatan. Jadi kendalanya adalah bahayanya gitu ya. Pernah terjadi saat sebuah event snatch block putus dan mengenai orang sehingga menyebabkan luka parah bahkan kematian. Makanya di event ini semua peralatan yang dipakai oleh peserta diminta yang bersertifikasi, apapun itu mereknya terjadi pada sertifikasi. Jadi harapan kita di kedepan mungkin rekan-rekan off-road di Indonesia akan lebih memperhatikan hal tersebut, karena ini untuk kebaikan kita semua, untuk keselamatan dan kelancaran dalam sebuah event. We'll be right back.